Kejadian lucu dan sedikit kocak bisa terjadi di mana saja dan pada siapa saja, tak terkecuali pada polisi. Nah, kali ini kita akan membahas hal-hal konyol dan apes yang menimpa polisi. Yuk, kita simak. Kejadian yang menimpa polisi ini terjadi tepat pada tahun 2021. Mereka sedang bertugas di pusat kota Pensacola, Florida, namun mendapati babi dengan perut gendut berlarian di tengah pusat kota. Alhasil, para polisi yang bertugas pun mengejar babi tersebut. Tapi yang terjadi, menangkap babi nggak semudah yang dibayangkan. Bahkan sampai menurunkan beberapa polisi untuk membantu. Yang terjadi, para polisi sangat apes sampai terjatuh mengejar babi-babi itu. Faktanya nih, kecepatan babi perut buncit ini bisa mencapai 16 mil per jam. Setelah satu jam terjadi kekecauan akibat ulah babi ini, akhirnya dapat tertangkap. Meskipun membuat para polisi kewalahan. Kegiatan razia yang membuat para pengendara kena tilang biasa terjadi di jalanan. Para polisi yang bertugas akan memeriksa kelengkapan surat-surat setiap pengendara, sekaligus mengawasi apakah ada pelanggaran lalu lintas. Kejadiannya tepat di salah satu jalan di ruas Pandeglang. Para polisi ini sedang menilang satu pengendara motor. Di luar dugaan, gak tahu kenapa sih, pengendara ini tiba-tiba kesurupan. Entah karena kecapean, takut ditilang, atau malah lagi akting. Tapi pengendara ini memang bertingkah seperti sedang kerasukan. Bahkan sampai mengamuk tidak mau ditilang. Tentu polisinya kaget, berabe juga kan berurusan dengan setan. Tapi tidak membuat si polisi membiarkan pengendara ini bebas. Hingga pada akhirnya sadar juga. Waduh, apes juga ya pak polisinya. Biasanya nih, polisi kan menangkap pelaku kejahatan. Kalau yang ini, berbeda. Coba tebak, apa yang ditangkap? Ya, Pokemon Go guys. Lah, kok bisa ya? Nah, ternyata kedua polisi yang bernama Luis Lozano dan Eric Mitchell sedang bosan berpatroli dalam mobil. Akhirnya, mereka iseng memainkan permainan Pokemon Go. Saking asyiknya bermain, mereka semakin intensif di saat bersamaan. Tiba-tiba diberi tugas untuk menangani kasus perampokan. Mereka merasa dilema. Pak polisinya udah kejebak Pokemon nih. Sampai-sampai tidak menangani tugasnya dan tetap bermain Pokemon sampai berhasil mendapatkan Pokemon Snorlax. Yang katanya nih salah satu terlangka pada permainan tersebut. Senang sih senang, berhasil. Namun dapat teguran dari atasannya. Amat deh pekerjaannya. Polisi yang satu ini juga nggak kalah apesnya. Meski sudah terlatih dalam menangani kasus, apalagi mengejar penjahat, tetap saja kejadian apes benar-benar menimpanya. Doi terus mengikut penjahat yang ingin ditangkapnya. Namun setelah mencoba mengikuti dengan memanjat pagar, celananya, waduh, malah tersangkut. Jadilah ia bergelantungan seperti ini. Potret polisi Inggris tersangkut di pagar ini dibagikan oleh The Sun pada tahun 2020. Waduh, kasihan banget. Bahkan ketika hendak meminta tolong melalui HT miliknya, malah terjatuh ke bawah. Ya, lengkap sudahlah penderitaan polisi satu ini. Kejadian yang sama juga dialami seorang polisi lainnya, tepatnya pada tahun 2021 lalu. Kamu bisa lihat, bergelantungan di pagar dengan kepala di bawah, kaki di atas, malah pakai celana pendek alias terbuka. Bukannya ditolong dulu oleh orang-orang yang melihat polisi ini, malah mereka ditertawakan, bahkan dipotret segala. Tapi faktanya, ternyata doi bukan polisi beneran. Ia bernama Lee Marshall, seorang pengiring yang sering banget menyamar jadi polisi. Dan hal tersebut hanyalah lelucon. Nah, kalau yang ini, polisinya sepertinya sibuk banget. Sampai-sampai senjatanya dicuekin seperti itu. Padahal bahaya loh ya, kalau tiba-tiba ada orang iseng bermain-main dengan senjata tersebut. Apalagi jenis senjata yang disimpan di belakang polisi tersebut adalah senapan Vector R4. Hal itu bukan satu-satunya saja. Yang ini gimana guys? Senjatanya dijadikan penyangga alias sandaran sesaat. Wah, biar nggak capek berdiri kali ya. Yang satunya duduk membelakangi senjata, yang satunya lagi dijadikan alat penyangga. Ada-ada saja ya kelakuan polisi-polisi ini.
Kelakuan bodoh lainnya banyak terjadi pada polisi-polisi di luar sana, yang tidak hanya memalukan diri sendiri, sampai terlihat buruk pun juga dilakukan. Kalau yang ini kelakuannya random, mengatur kendaraan dengan berjoget, lincah serta gemulai, seperti halnya aktor India. Dan memang ini adalah polisi India. Kalau ini entah menari atau sedang melakukan gerakan baris berbaris, tapi kok malah kayak orang mabuk seperti itu ya? Badannya lentur banget sampai-sampai kehilangan keseimbangan dan terjatuh sendiri. Aduh, ngapain sih pak? Nah, selanjutnya polisi yang tidak tahu arah kanan dan kiri juga ada loh. Tapi benar adanya, kamu bisa lihat sendiri kan bagaimana ia melakukan arahan baris berbaris.